Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas. Besti. Alhamdulillah. Mbak Besti. I'm just finish work. I'm just finish work. I'm just finish work. I'm just finish the work. Iya kan medoknya kan ngono. Wis jangkrik. Lanjut. Piye kok berita bahagia. Aku seneng nek di telepon berita bahagia. Kok berita bahagia lho. Lah jerene hang kae-kae. Hah? Apa ne tekon? Oh, boleh. Wis tak jawab. Takon model opo tak jawab. Iki aku karo nek gadis arepe mulih. Lanjut. Kan ini nih, aku rencanakan bulan 1 itu aku mau ke Jepang. Alhamdulillah. Karo sapa? Bose, pacare? Pacar no, bose iki yo ngopo bose iki? Bose apa maksudnya? Nah, lanjut. Aja ditakoki dhisik ben crito sik. Sedangkan dhek kan maksudnya wis ning kono. Dia dhek iki wis maksudnya iki duwe visa engineering ngono lho. Yang bisa membawa keluarga. Dan maksudnya kan apa kan rencananya arep rono juga cuti sebulan. Nah, itu maksudnya gimana? Oke. Kan akan sampai pinjamin gitu kan. Oke. Pinjamin ho. Wes apa durung? Wes lah. Oke, syarat pertama yang harus sampean dapatkan adalah satu. Sampean minta invitation letter dan guarantor letter dari dia. Dari si penjamin itu. Yes. Ya. Undangan, ya, surat undangan. Iya. Nah, terus engko kan di dalam surat undangan kan hubungannya apa dan seperti apa, ya kan? Terus tinggalnya di mana? Dia pasti tahu. Gitu. Nah, nek gak ngono engko tak jalukno surat cukup tak jaluk no keterangan cukup adikku. Nek adikku bian kan ngundang bapakku, ngundang aku, ngundang mbak Yuku. Oh, yes. Tapi kan itu saudara. Nah ini kan bukan saudara, ini kan kenalan. Jadi nek kenalan kok bentuk piye sampe tak dudui. Jadi dek suruh gawe terus ditujukan ke sampean. Oke. Setelah dia bikin ditujukan ke sampean, otomatis sampean kok ngurus nang Makau, enek kedubesnya Jepang enggak? Kalau enggak ada di Makau, di Hong Kong ada, di Kos WB. Ada. Bojoku dulu juga pernah ngurusi. Terus surate ya teko adikku ngundang, makanya oleh Telungulan. Telungulan kan? Sopo? Yang dulu visa. Visane sebulan. Sebulan. Nah, bojoku biyen kan ngajokno katanya ke Jepang, dapat sebulan. Nah, nanti kalau surat rekomendasinya dari dia, otomatis nanti diverifikasi sama kedutaan Jepang di Hong Kong. Diverifikasi, begitu oke deal, visa sampean pasti dikeluarkan, baru sampean bisa berangkat. Oh, nah kalau jadi nunggu visa dulu, baru boleh berangkat. Nah visanya itu sampean minta surat guarantor letter dari dia. Dia kerjanya di perusahaan apa, dia namanya siapa, bla 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 bla. Kan dia pasti nulis keterangan tuh. Itu sesama orang Jepang pasti akan ngerti. Jadi sampean jangan mengiyakan sebelum surat itu datang. Oh, gitu. Jadi jangan daftar apa namanya cuti dulu kalau surat itu belum datang. Oh, berarti harus apa daftar itu dulu? Iya, ini menghindari penipuan dan penjualan manusia. Saya tidak ingin sampean yang kedua kalinya, ya. Makanya sampean minta surat itu dulu. Surat itu dulu sama dia. Ketika itu sudah dikirim ke tempatnya sampean, nah baru kita urus visa sampean ke Jepangnya. Oh iya. Bisa seperti itu ceritane. Berarti kalau lek di Jepang ini kak, maksudnya kak enek penjamin susah gitu ya? Sebenarnya enggak bisa. Ke Jepang itu juga bisa. Jadi turis bisa.
tapi saya ndak mau sampean dihapusi neng ya. Terus kok moro-moro sampean di di sana disekap ya. Nah itu soalnya kan neman-neman menik-menik eh. Nah. Gitu ceritane. Surat itu penting. Tapi nek suatu ketika sampean enggak mau surat itu jek meksa pingin budal, ya aku iso ngekeki carane. Aku tetep iso ndudui carane. Pa enggak iso. Gitu. Makanya kan aku kan aku iki apa yang ngomong nih sama kan iki maksudnya pengajuan visa di Jepang itu gini. Nah, bisa melalui Hong Kong bisa, melalui Indonesia pakai e-paspor juga bisa. Tapi nek gak nek paspor ID biasa terus ID gak duwe guarantor letter itu agak lama ngurusi visa nih. Aku kebetulan kayak paspor kok sini. Piye? Yeah. Paspornya sampean kan biasa, bukan e-paspor. Makanya gak kenapa? Makanya kenapa aku kemarin perpanjangan paspor sama bujuku pulang karena aku pengin cari e-paspor. Dan visaku Jepang sudah ada. Kan sopo ngerti bojoku gelem budal bareng sampean. Iki rencana sih bulan 1 iku, Mas. Iya, aku nek aku iku wis garek tuku tiket ae, Mbak. Prit iku wis iso. Makane iki, makane tak pasteni dulu, terus nanti apa yang sampean mau yang tadi sampean ngomong itu nanti tak suruh pengajuan Mas De buat pembuktian di imigrasi kan? Iya. Invitation letter. Kedutaan kok imigrasi, kedutaan waktu pengajuan iya, visa. Iya, maksudnya ngono lah. Jadi terus, ini benar terus lanjut. Ya terus ya apa sama yang taruh. Lah ya, nanti kalau sudah ada surat invitation letternya kan enak, ada guarantornya. Jadi nanti ketika diajukan ke kedutaan Jepang di ibaratnya nek di Makau ya di Makau, kalau ada di Makau enggak ada ya di Hong Kong. Nanti kan dia bisa ngelihat. Begitu dia ngisa DE iso ngelihat, sampean baru dikasih visa. Nah, ketika dikasih visa baru sampean beli tiket. Ya. Tapi terus sing sampean ngomong masalah paspor karena pasporku biasa itu gimana? Ya enggak apa-apa, makanya kan kita ke kedutaan Jepang kayak dulu istriku juga belum e-paspor ke kedutaan. Makanya yang menguatkan itu adalah surat guarantor. Oh iya iya. Sebenarnya turis itu juga bisa. Kalau sampean mau jalur turis, monggo. Saya juga bisa anterin sampean ke kos BB dekat rumah soalnya. Mau tanya-tanya boleh. Ke mereka ngomong itu juga boleh. Tapi kayaknya memang kalau pengajuan itu kayaknya di Hong Kong deh. Ya kan saya enggak. Kayak ini kayaknya enggak enak. Maksudnya ini enggak kayak di Hong Kong, tapi aku juga enggak tahu ya. Ya makanya di googling konsulat General of Japan in Macau kayak gitu, Mbak. Kan sopo ngerti ya, Nek? Kan kan kita enggak ngerti, Hong Kong sama Makau kan beda-beda. Iya, makanya. Begitu ceritanya. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau emang benar nanti berangkatnya bareng ke Jepang. Sampean ngerayu meneh bojoku. Nek aku iku wis ket 2 bulan 3 bulan yang lalu, Mbak, pingin budal rono. Adikku ya wis ngenteni, soale omahe adikku wis enek kamare loro. Cuman penak. Cuman bojoku sing mbuh jekan, sing dijak, karena enggak mungkin budal dhewe. Begitu. Nek sampean gelem rono ya wis sampean kompori bojoku ae. Ayo Mbak Yuli nang budal. Aku kancanono ngono kan. Sopo ngerti jek ya gelem. Yes. Enggak sebenarnya ini bukan orang lain. Bo. Mantan bojo. Wis aja dibahas Puyan, aja ditakokno, dhewe wis ngomong. Enggak perlu ditakokno. Makane maksudnya kan aku kan yo dhewe ngomong apa ini bulan ini. Terus aku dhewe
aku sih aku kok gak tunang tono maksudnya ya aku pengen omong-omongan sih bukan pengen nongko-ngko maksudnya pengen butuh bias butuh kejelasan loh no. Oke okay. Ya gue mau kayak bakalan biayai terus untuk pengajuan itu nanti dia bakal jamin ya yeah, oke okay. Bisa bisa sekali. Turis pun sebenarnya aku bisa ngatur kok, Yon. Ya wis nanti kalau emang kayak gitu aku tak nganu sampean bae. Yo. Tak ngopi sampean kalau. Siap. Tapi aja dikunjungi lah, aku lek rono nemoni mantan bojo. Tidak. Kalau saya orangnya tidak. Justru ya. Kalau toh pun gini, itu walaupun itu mantan, tapi itu kan bapak anaknya sampean. Nah, kalau saya menilainya itu. Dibilang mantan ini ya, surat aja belum ada. Cek gak jelas. Yo, makanya kalau saya jadi pihak yang bisa menjadi jalane sampean untuk memperjelas kericuan, keruwetan ini kan jalan berkah toh, Mbak? Kan ini seneng. Adi kan seneng nek kancane bahagia. Balik neh. Kan gitu. Soale aku jadi wong ngurusi pegatane wong iso, ngurusi rabine wong ya iso ngono lho. Dan aku bisa dua-duanya gitu lho. Tapi alangkah senengnya kalau aku bisa menyatukan kembali. Ya itu lebih beda lagi gitu rasane. Aku so weneng sampai teman-teman bisa dipendene iso medun ngono, rabi karo wong ngomong itu wis bahagia aku. Ya enggak apa-apa. Di Jepangnya di mana? Kebetulan kan juga sebenarnya adikku juga mau pulang, makanya aku gak ngerti ya, aku ya gorong duwe-duwe akeh karo bojoku gak iso nekno tiket. Okoyama. Okuyama. Okuyama. Nah, ya. Kansai. Daerah ngisor itu. Ya, daerah Kansai. Tengah. Rada anget. Ada Okuyama, ada Okurayama, ada beda-beda. Nek adikku di Yokohama. Nek Yokohama aku ngerti dhek zamane nanu ku dhek ning Yokohama. Kan sapa ngerti nek bojoku gelem melok Budarono kan ngeterno terus sampean urusono nang sebelah kono aku nang sebelah kene nek wis mari baru oh, wis mari ayo Mbak. Mas mulai. Ya aku berdoa kayak gitu. Nah. Sampean berdoa kayak gitu, saya juga berharap begitu supaya istri saya iya. Cuman nek jalan-jalan ora oleh nang Ginza. Bahaya nek nang Ginza. Nek tempatnya Jepang karo duit Hong Kong iki gede dhe yo. Hong Kong. Hong Kong kan? Heeh, gede Hong Kong. Yo. Cuma pengen tanya iku ae sih berapa. Tapi kalau emang benar-benar butuhnya sampean ya aku tak boleh sampean bisa aman buat besti kan yang penting kan enggak yang penting kan enggak ngutang duit kecuali nek aku sing diutangi duit ya enggak apa-apa iya wis utang no jadi nek marah ya wis utang aku ngomong rene angel ngati ngutang ayo Uyan dikongo utang lho. Ngawur kan bahagia aku ndelok kancane seneng. Kan aku sing utang kan ora. Iya, Mbak Ili gak krungu. Sing utang kan bojoku lek aku kan ora. Nabi arep karene kapan? Minggu ngarep. Pokoknya ninggalin rupu mengisu awan bengi loh. Ya, wes pokoknya ya karena si benak nolah nanti ada jalannya itu. Saya juga seneng kok mendengar berita ini. Sampai telepon nih aku, wah berita apa lagi ini, wes jos. Pokoknya aku telepon ini mau ngomong berita terus ya. Bagus. Jadi ada hal loh. Saya ini sampai dulu lah sampai Morobian piye. Nah sekarang telepon ngajak omong ada progres ini ada rencana ini kan ya seneng toh Mbak
Paham kan? Iya. Iya, jadi ini kan datang hanya untuk kesedihan, saya kan datang hanya mencari info. Mencari info untuk membetulkan sesuatu yang keliru lah. Iku seneng aku. Seneng meluruskan yang bengkok-bengkok lah itu. Gitu loh. Seneng. Apa hubungannya yang bengkok, Mas? Hah? Hubungannya yang bengkok. Lah hubungan mah? Iya, iya. Iya sih. Hubungannya apa gak bengkok? Menor. Karane sing bengkok. Gitu loh, soweneng aku, asli soweneng, malah nek perlu aku dari sedih menjadi senyuman ya loh. Yo. Ini loh mbak, jadi kalau kita melihat teman kita itu seneng, bahagia, gembira, ya kan, tidak ada kegundahan hati, kita itu orang yang paling seneng duluan. Iya kan. Nah, sampean ngerti dhewe teleponan wong sak mono wong mumet ndase kabeh kan. Tapi saya tambah seneng. Tapi saya seneng nek diceritani kemumetan ndas ya. Heeh, soalnya ngene. Tibake akeh wong soro timbangane uripku ngono lho, dadine bersyukur to. Iya. Iya. Begitu. Ya aku dhewe bersyukur apa ya dengan diriku yang sekarang. Nah, aku sendirian loh. Apa mana dari perjalanan yang seperti itu ternyata aku iso sampai saat ini. Lah, apa mana nek wis roke cekak, rambutnya dikelabang loro. Wes, iku nek gone Tekken, nang gone Ratu DJ. Nek nang gone Tekken. Nek gone Tekken iku kan sing gone apa game permainan game iku cungli jenenge. Iku powerful iku, wedok tapi powerful. Terus jurusnya iku tangane nang isor sikile muter-muter nang dhuwur. Ber 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 ber. Ono critane. Asli, jadi ada perubahan yang lebih baik itu ndelok iku wow. Apa meneh saiki sampean takon visa Jepang. Lho, ayo. Tak critani, malah ayo nek iso budal bareng pisan. Enggak, sebenarnya rencana ini itu udah dari kemarin-kemarin, cuma kan aku ngomongnya kan nanti ya, nanti aja lah kalau ada waktu gitu. Jual mahal deh. Ya enggak, jual mahal ini kan sesuatu yang memang harus dibetulkan. Jual mahal ini siapa? Hah? Di nganu toh, di bapak yang anakku gitu. Nah. Yo, lagu ya tenang aja jual mahal. Maksudnya kan tujuannya lingkungan opo, yo. Maksudnya pingin ngobrol lah, yo. Yo, karo liburan lah. Ah, sebenarnya kan ya, sebenarnya kalau memang dia bisa libur, sampean sama kita ya. Nang dia ben moro, dia ben moro, kan itu lebih enak. Sebenarnya, jadi tidak dibawa ke tempatnya dia, tapi dia yang nyari sampean, itu seru. Iya sih. Sebenarnya enggak ada masalah ya, tapi makanya kok nah nenek sampean barang kan ibaratnya nambahi sangu ge kos-kosan kan lodok lumayan ngono nenek sampean ngono lho Mbak maksudnya. Lah kok kaya ngono. Pan patungan ngono lho Mbak. Lho, ngomongnya terus terang ae lah, ora usah. Lho, nek aku Mbak, nek aku ditukokno tiket, aku nyampe kono turu omahe adikku iso Mbak. Adikku enek, iya kan? Iya kan? Mas yo gak duwe sangu, tapi nek bojoku kan gak gelem. Gitu. Oh, kuwi adik sampean. Adikku. Adik Mbak Yu. Adikku kandung, wis nang kono. 18 tahun. Terus aku dikongkon moro soale omahe dhek wis lebih gede 2 kamar. Dadi kowe nek rene nang kene enek kamare, kamar ge studio. Ngono asline. Lah asline nek digawe wong telu juga bapak apa meneh nek pas sesuk adikku mulih Indonesia. Dheke wingi kan aku teko Hongkong nang Jepang. Lah dheke kan bareng keluargaku, aku kan teko dhisik. Kuncine didelek kotak pos. Dadi aku mlebu omahe dhisikan, baru sesuke sak keluarga teko. Asline kan adikku wis ngejak ket wingi-wingenane. Aku wis pindah omah ket bulan 7, Mbak. Bulan 7 gak 8 Agustus.
Agustus adikku sing ngabari. Kapan kowe rene? Ambek Mbak Yuli yo sik. Mbak Yuli sik jek enek urusan. Nah, terus kemarin kita pulang ke Indonesia sebulan itu kan. Betulin paspor. Nah, saiki wis paspor wis beres, visanya juga wis kelar. Kita tinggal beli tiket aja berangkat, Mbak Wisan. Maksimal 2 minggu dapat. Nek sampean ya berarti memang kayak gitu tuh harus pengajuan dulu kan ya. Iya, karena kan sampean enggak bisa pulang Indonesia, jadi enggak bisa pakai visa yang waiver. Akhirnya bedanya di situ. Bedanya cuma di situ. Tapi bisa itu kita urus. Wong sampean sampean kan soalnya kerja company. Sampean tidak bukan tanggung jawab majikan. Gitu loh. Itu bisa. Enggak ada masalah. Lagian apalagi ada penjaminnya di sana. Oh, berarti gua njaluk penanggung jawab majikan. Bukan. Sampean kan bukan majikan toh? Oh iya, iya. Sampean kan company. Ale iki mau ngamu. Ah, sampean kan company restoran. Ya maksud iki sing duwe restoran ngono lho. Lah iya, enggak apa-apa, kan dolen liburan. Itu nanti dipenting apa maksudnya diminta. Ya bisa jadi. Kalau kan lihat-lihat sampean di Makau ini statusnya bekerjanya piye kan ngono toh, Mbak? Oh iya. Tapi kalau sudah ada surat undangan dari siapa? Dari bapak anak-anak, otomatis kan itu menguatkan. Iya, paham. Itu menguatkan. Jadi hubungan sampean kan suami istri. Itu boleh. Dan ketika nanti memang ternyata bisa bersatu, terus dia bisa ngejeng apply, pekerjaannya dia ternyata apply sampean dan bisa disepakati, ya sampean tinggal di sana sama bojo dan itu kebahagiaan lagi buat kami. Sebenarnya ya. Nah. Makanya kan aku kan yo iki rono barang kan yo butuh omong-omongan. Yo dhewe memang galu wis napura ngono kae. Yes, apa yo? Karang apa ya Mas? Hubungan jarak jauh ini memang uangil ya. Diomong lewat HP ini kayaknya orang nyambung. Jadi nyambungnya ini lek ketemu, ngomong-ngomongan langsung. Ini lebih benar. Duh. Betul. Makanya ya cuma, ya wis lah. Lek emang kayak ngono, ya aku tak jajal dong. Iya. Ya sekarang ngomong-ngomong, sebenarnya kalau sampean sure ya, sampean okay, dia suruh ngajuin. Kalau visanya dia, ya ini visanya dia itu engineer dan stratanya memang yang dibutuhkan oleh orang Jepang, itu bisa bawa keluarga. Tapi kembali lagi, itu enggak penting. Yang penting kan sampean manggon karo bojone golek duit, sampean nunggoki di situ. Jadi ibu rumah tangga anaknya digopisan. Artinya sampean kan ibu rumah tangga meneh. Ya, rungokna aku ngomong, ya. Sampean kan ibu rumah tangga. Visane sampean ben medun dhisik. Nanti sampean pelan-pelan golek les-lesan bahasa Jepang sing gratis nang kecamatan iku enek. Nah, dari situ sampean kan belajar bahasa. Aku dhewe 3 wulan wis belajar nang balai desa itu ya wis mulai iso titik-titik. Iya kan? Nah, baru setelah sampean mulai iso titik-titik kan ambek menjelang anake gede kan sampean iso part time. Ngerti enggak? Jadi masa depannya itu sudah akhirnya bersatu dengan keluarga. Nah, itu kebahagiaan. Ngono lho, Mbak. Ya aku sepakat, aku mendukung. Dari sisi itu aku kan selalu mendukung sejak sampean datang ke sini. Memberikan support. Iya kan? Ya, makanya ya aku sih berdoa yang terbaik wae. Nah. Enggak, maksud aku itu aku menceritakan gambaran bahwa sebenarnya bisa, ya kan? Dan sampean pun orangnya sebenarnya nek gak di
ditatoni uangnya kan yo api, paham kan? Nah makanya kalau memang dia sudah punya itikad mau membetulkan keluarga ini baik-baik lagi, dia bisa urus untuk dependent visanya sampean. Karena banyak teman-temannya adikku yang suaminya jadi mahasiswa, istrinya ikut. Itu bisa. Banyak. Nah, maksud saya kan kalau sampean ngumpul di sana kan aku nek nang Jepang kan jujukane enggak cuma adikku, enek sampean barang, ngono lho. Halo? Terus kita memulai bisnis baru mengekspor orang-orang Indonesia ke Jepang. Nah, bucu. Ngono lho, Mbak. Wis panggah nek omong-omongan mbak aku iku mesti enek progres ke depan, rencana. Iya, mesti enek progres. Nah. Ya, saya penting tuh progres politik ya lo. Loh enggak. Ini bukan urusan politik, ini urusan masa depan yang lebih baik. Iya, maksudnya masa depan untuk politik. Lah iya, masa depan yang lebih baik. Kalau sama aku ada, syukur-syukur sampe nang kono. Enak toh. Karena awake dhewe nemu wong remuk. Nah, saiki kuat. Tumbuh, berkembang kan enak. Aku rawat di diapusi. Aku kan rawat di diapusi, ngono lho mbak. sing repot itu kan kadang-kadang terus dipercaya terus ngapusi, ngono lho mbak. Kan itu sing repot. Iya, Trai. Lo iya, Trai. Tapi aku gak milih ngapusi, Mbak. Gak popo aku dihapusi. Iya, aku gak milih ngapusi. Aku dihapusi gak popo. Tapi untuk sing ngapusi iki ukurane orang. Jadi kan seperti itu ceritanya. Bagus, banyak potensi di Jepang. Yang pertama keuntungannya ketika sampean sudah sama suami, jadi satu, anak bisa dibawa, oke, dididik bersama di sana. Terus sampean belajar bahasane alon-alon mung yung enom. Enek les-lesan sing gratis, bayarin mau 10.000, 100 yen. Aku pernah nang balai desa, sing ngajar wong tuwek-tuwek. Ada, setiap kecamatan itu ada. Aku dulu di kecamatan Kikuna, ambek adikku di Kongkon. Kamu daripada gak lapo-lapo belajar les di CA, wong kerjamu sore. Ya wes aku les. Itu bagus, saya sepakat, sangat setuju. Kita setting, kita set up. Gue nek gak iso pakai, nek dia gak gelem ngekei surat rekomendasi dan semuanya pakai cara turis saya. Kita berangkat turis, terus sampean ngomong, aku nyampe Yokohama, Rinio. Ngono. Dek sih, dek ini malah gelem tenan. Soalnya dek sih ngomongin aku rono-rono ini dek. Ya, sip. Maksudnya jalan remnya lah, ngomong-ngomongan. Sip. Tapi yo dikirimi ya, kan? Aku wis suwi putus hubungan iki wis piro yo? Yo. Wis ana yo maksude wis ora tau komunikasi iki wis ana 5 bulan lebih kayaknya. Ya terus moro-moro dhewe muncul terus ngono kuwi ya. Awale badanku ngopo sih kok aku wis tenang nganu ning uripku meneh. Ya terus aku dhewe iki apa ya Mas yo? Tak bisa spesialnya aku ki kelemahan tuh neng anak loh mas. Ya selalu ngomong, gue rapingin tuh urip neng gini, aku udah iso nggo awakmu nggo anake. Apa iki apa salahnya tuh manungsa iki dirubah meneh, dimulai meneh teko awal. Kak mesak nih anak, ini. Terus. Yo lulu jadi nih. Oke. Ibuku kan nganu dong mas, baru meninggal juga dong mas. Duh. Sik. Habis 40 hari ini kemarin itu. Lulu. Kok dirimu nggak ngomong? Meninggalnya di Bali sana, di Bali. Di tempatnya siapa? Kan posisi ibuku. Di tempatnya kakakku. Oh. Kan, kakakku kan nikah sama
sama orang Bali toh, terus disuruh ke sana liburan niatnya gitu. Oh. Ya aku ya mungkin kepikiran apa gimana. Ya nahan loro ya gak paham aku. Ya wis satu bulan dek kono malah terus kene umure. Terus akhirnya dikuburkan di pulang apa di Bali? Di Surabaya. Oh. Jadi dari Bali dibawa pulang ke Surabaya. Oh. Oke. Iyalah. Makanya ya piye ya? Ya sembuh lah sebenarnya iki ya. Aku dhewe iki lek emang gak disalahi yo gak nyala, lek emang gawe api yo aku iso luwih apik ngono lho. Siap. Bisa dipahami. Makanya nek okay. Kaya aku dhewe ya wis apa ya wong tuaku siji-sijine sing tak arepne sing iso ngerti aku malah wis yo ninggalne aku. Ya saiki harapanku sapa yo? Ning bapakku lan anakku ngono. Yo, dia suruh setting aja lah. Kalau memang nek menurutku ya, enggak usah ya omong-omongan tetap lah. Agenda itu tetap ada. Tapi kalau memang kamu bisa bawa aku ya udah, kamu urus aja ngono. Nek aku lo ya, nek aku. Wis gak apa-apa, engko jelas nek visane visa sampean medun, sampean budal sak anake wis jelas komplit, wis tambah enak menurut aku. Tapi kalau masih dibutuhkan negosiasi, ngobrol-ngobrol ya enggak apa-apa, diagendakan aja tetap. Makanya kan sebenarnya dari kemarin-kemarin iki dhek selalu kayak ngono, Mas. Ngomongnya aku ora kepengin to urip nang Jepang karo aku karo anake. Aku iki yo apene sih telepon sampean apa Mbak Yuli ngono iki. Heeh, yo. Enak-enak omongan kok ngene tapi aku isin ngono lho, sedangkan aku iki penginane koyo wong loro ati banget ngono lho. Enggak perlu. Nek ambek aku enggak ada masalah. Ada sesuatu yang memang mau didiskusikan, ayo. Soalnya ketika diskusi sama keluarga kan ya serba bingung, kok malah susah kan. Nek diskusi karo kita kan aman gitu. Tidak ada beban gitu loh. Intinya kan di sana. Malah nemu solusi-solusi yang baru, nemu progres-progres, tujuan-tujuan yang baru. Oke lah, wis engko ndelok bojoku arepe budal mako kapan wis pokoke selo. Ya makane sampe aku yo rekane sih aku critane pengen sampean Rene, cuma kan tanten-teni kapan sih aku kan juga ngerti sampean kapan Rene ini. Ya wis abek. Tahan yo wis tak omongke sisan. Iya, diomongno enggak masalah. Harus diomongkan, enggak apa-apa. Aman, ngomong sama kita lebih enak tanpa beban. Iya. Enggak ada bingung, enggak ada ruwet, wis. Enggak ada masalah. Aku lebih sepakat setuju ya untuk disatukan kembali. Terus yo sampean kan asline yo wonge ngono toh. Dilendoi pasti luwe jos. Cuman tapi jadi harapannya nek anjene dia okay, dia bilang ya udah kalau kamu memang mau niat bawa aku, udah kamu urus visanya untuk kita bisa berangkat. Nah perkara nanti Januari atau Februari atau kapanpun saya akan berusaha datang ke sana. Begitu visanya sudah ready dan semuanya, kamu beliin tiket atau kamu boleh kirim saya tiket, tak simpen duitmu, nanti aku pasti berangkat ke sana. Tapi urusan aku karo anakmu urusan iya. Untuk bisa iya, dibawa ke sana. Ah betul. Jadi pembicaraan itu tetap jalan, urusan berangkat ke sana itu so simple, sederhana sekali, nggak jadi masalah. Nanti duluan mana visanya turun, apa duluan sampean berangkat ke sana itu tambah enak. Bisa, nggak ada masalah. 6 bulan sampai 7 bulan dependent visa ikut suami itu paling lama 1 tahun dia. Oh gitu. Iya kan dia ngecek, dia pertama ngecek perusahaannya, yang kedua ngecek tabungannya dia. Dan keluarga itu bagian penting. Kan cukup dia ngekosnya di mana dengan keluarga, uangnya dirasa cukup, pasti dikabulkan visanya. Iya. Visa sampean sama anake dikabulkan. Lah nek sampai visane dikabulkan, proyaku tepuk tangan. Ayo bancaan mangan pentol bareng. Mangan pentol. Ya, wingi nani aku ning kene arep bancaan lah sido-sido. Ya. Tunggu. Bancaan ning kene sila. Ya, tunggu bojoku silite bolong, iki silite cek buntu ah.
Jilidnya amazing. Aku seneng, aku berita ini aku bahagia. Aku mbuh beberapa beberapa bulan ini ada banyak banyak kabar berita bahagia. Sing visane medun. Terus iki arepe dadi siji karo keluargane. Wah, berita bahagia semua. Saya ya wingi-wingi ya aku ora bahagia. Ya ngrasakne buku omolala terus nah. Kayaknya umure ngono. Lah, ya kan dijoli. Lah kan dijoli. Ya kan kalau itu kan kita wis gak iso taatik to, Mbak. Ya itu gak usah diotak-atik kan ya bancaane ya ndongakno buke yasinan kan seperti itu toh. Gak ada masalah. Nah sekarang kan ternyata dengan seperti itu Gusti Allah ngijoli kan arepe ngijoli membangun lagi. Keren loh. Asli keren. Keren, keren. Saya dengerinnya seneng. Perjuangan itu ternyata nggak sia-sia. Sementing sampean sehat. Nek iya. Nek keseleren. Nek keseleren, nek kesel pikirin lah, keselerannya rais. Dolin Rene, dolin Rene. Bergajian lah, Kak Rono. Nggo tak dudui kantore pisane. Nek pas hari biasa, ayo mlebu takon pisan, ora masalah. Ya wis. Ya wis, engko aku langsung pokoknya lek enek jadwal loro-loro aku. Ya wis, pokoknya kabar-kabar nang bojoku. Nek kabar nang bojoku. Ya. Heeh. Soale Mbak Yuli sekarang kan udah enggak sibuk. Iya. Kok ngerti? Kok kamu tahu? Kamu tahu dari mana, Beb? Ayang Beb, bestie. Kamu dari bapak. Kamu banyak bertanya ya, kok tahu? Jus. Yora, wingi ngising kan nelponnya awakmu. Banyak pertanyaan ya, cuma maksudnya kok kontel pun sampean dewi lah, emang sampean gak kerja po, aku yang ngono. Ya terus yuk, karo bapak diceritani ini mah. Bolos ah, bolos kerja ah, lagi M. Bolos kerja jadi ini. Lagi M. Males. Jepang, top. Buyan, sudah ada teman lagi nih. Tinggal isu tiket. Ya oh. Lah, aku arepe anu. Tinggal isu tiket. Siap. Kok tak kabar-kabar lek aku ning Hong. Yes, sehat selalu ya, jaga kesehatan, makan yang ya. Banyak biar gemuk. Makasih ya, Mbak Yuli. Ben tambah semok, bojone ben tambah termehok-mehok. Heeh, pokoke mangan sing akeh ben lemu, minum susu. Iya. Makasih lah pokoknya. Yes. Siap. Sehat okay. Selalu. Semangat selalu. Yuk. Ya. Oke, okay, bye-bye. Wes mati. Wes. Yakin mati? Yakin. Yes. Banyak berita bahagia. Mau bersatu lagi sama mantan suami. Bapak ya anak-anak. Ini benar-benar kabar yang bahagia. Semoga tersegerakan. Amin. Semoga hal-hal yang baik juga buat teman-teman yang lagi sakit sembuh, segera sembuh dari penyakitnya. Yang banyak persoalan dimudahkan dalam menyelesaikan persoalannya. Yang mumet dase minum paramek. Keep stay tune. Eh, ngomong apa sih? Ngantuk. Ngantuk. Keep stay tune my YouTube channel. See you next video. Bye-bye.